benar bahwa ada penangkapan pada waktu kemarin itu sekitar jam 6 sore di Cirebon atau di rumahnya gitu ya. Nah itu terkait dengan perkara yang sedang dihadapi oleh Pak Haji Umar ini. Nah oleh karena itu kami sudah koordinasi dari sejak semalam bahwa sekitar bulan Januari 2017 ini yang bersangkutan melamar sebagai rektor, salah satu rektor di perguruan tinggi di Brebes, kemudian menyantumkan kurikulum vitae yang dimana dalam kurikulum vitae itu ada surat keterangan menyatakan bahwa dirinya lulus untuk program S2 maupun S3, sehingga dilantiklah menjadi salah satu rektor di salah satu perguruan tinggi di Brebes. Selanjutnya pada bulan November, sekitar bulan November itu kan di universitas tadi mau ada wisuda. Kemudian pihak panitia menanyakan tentang ijazah. Namun demikian sampai dengan ditanyakan tidak bisa menjelaskan dan menunjukkan ijazah itu. Saya juga baru dengar itu tuh apa kasus kayak begitu tuh apa namanya. Dari teman-teman ada ke Mas Komar tahan gitu. Tapi secara apa namanya teman saya juga prihatin dengan kondisi seperti itu, tapi secara persoalan saya memang nggak tahu pasti soalnya itu cuma berita gitu aja dan belum ada penjelasan apa-apa sih gitu ya. Secara logika aja lah, Komar itu kan juga udah ikut di apa DPR 2 periode, terus ada lagi persoalan ini kan persoalan yang di kampus kan. Nah udah gitu kayak logikanya gitulah, orang waktu dia diterima di kampus kenapa nggak persoalan itu diangkat, kan harus kan diteliti tuh. Kalau orang mau jadi apalagi jadi rektor harus diteliti tuh, bener. Nah yang melaporkan juga pihak yang menerima dia juga, jadi kan kadang-kadang kita ya bingung juga sendiri kok kayak begini sih gitu loh. Jadi ya saya serahkan aja kepada orang-orang yang paham tentang itu. Enggak nyangka lah seorang Haji Komar yang begitu baik sama teman-temannya gitu ya. Nggak ada apa namanya semacam prasangka buruk atau apapun lah Pak Haji Komar tersangkut dengan persoalan hukum. Jadi ya kita sebagai teman kaget aja gitu. Kalau memang itu kejadian benar dan menjadi tersangka gitu, ya kita sebagai apa organisasi komedian Paski akan menawarkan bantuan hukum. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.